leveling reward. Jadi gini, Anda juga harus punya leveling reward. Reward anak bisa sukses melakukan sesuatu dengan mandiri, dengan reward anak yang tidak, yang mungkin bisa melakukan hanya sebagian itu mestinya nggak sama. Jadi umpamanya seperti mungkin dilihat di sini ya, saya tunjukkan video untuk leveling reward ini. Gimana? Jadi ini adalah contoh anak tidak, anak kita memberikan satu tugas, anak tidak berhasil melakukan tugas tersebut. Nah, yang kita berikan pujiannya hanya tidak seperti, oh kamu bagus lah, wong dia ngerjakan sesuatunya salah. Jadi kita memberikan, oh ini tidak menyalahkan, tapi memberitahu yang kamu ambil ini adalah bolpen. Ya, kalau spidol ini yang ini. Nah, itu yang maksud saya yang pengen diterangkan di sini. Nanti di video kedua kita akan memperlihatkan bagaimana videonya apa kalau anak berhasil. Jadi Anda akan melihat perbedaan dari kedua video itu, respon dari orang tua itu bagaimana. Oke, yang live, yang video kedua itu oke, di sini bisa dilihat bahwa jadi kalau kita memberikan reward itu kita lihat apakah anak ini berhasil atau tidaknya. Anda juga bisa melakukan leveling reward. Reward kalau yang berhasil bagaimana, reward yang enggak berhasil bagaimana. Tetapi walaupun di anak tidak bisa melakukan atau melakukannya melakukan kesalahan, itu
kita tidak boleh melakukan menyalahkan anak. Yang harus kita lakukan dalam hal itu adalah memberitahu yang ini apa, yang kita minta yang ini namanya apa, gitu loh. Ya. Oke. Setelah itu saya mau ngomong masalah menunggu. Gimana caranya mengajarkan anak-anak menunggu? Ya. Caranya, kalau anak-anak itu belum pernah tahu caranya menunggu, buatlah anak menunggu, tetapi Anda ada di depan anak untuk, ya paling mungkin buat anak-anak menunggu itu 2 detik. Tetapi itu sudah memperkenalkan bahwa menunggu itu sebenarnya nggak apa-apa. Saya masih akan mendapatkan apa yang saya minta. Ini contohnya videonya ya. Jadi di sini kan Ibu bisa dilihat bahwa menunggunya yang awal-awal kalau kita mau mengajarin anak-anak menunggu itu yang kira-kira terserah aktivitasnya apa, walaupun itu kuenya kan ada di atas. Tapi saya membuat mereka menunggu dengan saya masih ada di sana. Jadi menunggunya kira-kira mungkin kalau awal-awal 2 detik aja. Mungkin juga ini kan tadinya menunggu, saya mama masukkan laptop ke dalam tas dulu. Ini bisa juga menunggu yang lain. Nah, di sini dilihat bahwa dia kita suruh menunggu pada waktu kita minum. Nah, pada waktu menunggu itu, kalau anak-anaknya itu yang masih hiperaktif, ibu mungkin perhatikan anak ini dan eye contact dilakukan terus. Supaya kalau anak ini mau lari kemana, tunggu. Gitu ya. Jadi awal-awal memang harus seperti itu. Jadi kita membuat dengan sengaja membuat anak menunggu ya 2 detik. Dan kalau anak awal-awal itu kita harus memperhatikan dia terus karena biasanya anak-anak itu walaupun 2 detik itu juga dia nggak mau nunggu. Jadi kalau dia mau melakukan sesuatu yang lain selain menunggu kita ngomong tunggu. Ya. Jadi maksudnya kenapa kita harus ada di sana? Karena dengan di sana di ruang yang sama dengan anak ini kita bisa mengontrol kalau anak ini sudah keluar dari posisi menunggu. Ya. Nah, sampai nanti ibu harus lakukan ini. Menunggunya, kan ini menunggu cuma 2 detik. Gimana membuat menunggunya jadi 5 detik? Ya, ibu minum pelan-pelan. Nah, yang satunya lagi, ibu masukkan ke laptopnya ke tas pelan-pelan. Gitu ya. Jadi itu tambah lama, tambah banyak. Akhirnya, kalau ibu melihat dia bisa menunggu, ibu bisa lakukan sebentar, ibu mau ke pipis dulu. Nah, pipis kan ibu menghilang. Dan anak menunggu. Jadi sampai ke tahap seperti
itu. Jadi anak ini mau menunggu tanpa ada orang tua di sana, orang tuanya ada di sana. Nah, oke, mungkin ibu bisa ngomong menunggu gini. Saya pernah lakukan ke anak saya. Dia minta pergi tamasya ke Bali bulan Desember. Saya nggak suka sebenarnya kemana-mana bulan Desember. Semua-semua rame. Terus saya ngomong, enggak ya kok. Saya, mama nggak mau kalau pamannya bulan Desember. Nanti aja bulan Juli. Jadi saya bisa extend sampai 6-7 bulan ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan enak. Nah, tapi saya juga ngomong alasannya. Alasannya kalau Desember itu rame sekali, kemana-mana itu antri. Nanti Koko mau makan, kita sudah lapar, makanannya sulit, nggak bisa dapat. Nah, mending nanti bulan 7 aja. Dan dia, mereka bisa menerima. Asal mereka kita kalau tidak itu lebih sulit bagi mereka menerima. Kalau kita walaupun oke, saya tidak bisa berikan sekarang, tetapi masih ada harapan. Harapannya tuh mungkin walaupun 1 tahun lagi, 7 bulan lagi, mereka tidak akan tantrum. Nah, maka dari itu saya ngomong kalau yang tidak itu memang susah. Tapi bisa, nanti kalau mamanya kita, anak kita sudah semakin mengerti, kita bisa menerangkan kenapa kita benar-benar tidak bisa memberikan. Akhirnya anak bisa menerima. Terus ini, seperti tadi yang saya sudah bicarakan, bahwa ini penggantian. Penggantian, dia minta sesuatu, tetapi kita ganti dengan yang lain. Nah, awalnya ini harus harganya itu sama tingginya. Jangan yang value yang diganti itu lebih kecil. Itu pasti nggak akan ada, anak nggak akan bisa terima gitu untuk awal-awalnya. Tapi nanti kalau sudah kesini-sininya dia sudah ngerti, dia akan bisa nerima. Tetapi maksud saya gini, saran saya, hal-hal ini dilakukan ya, kalau nanti sudah anak-anak ini sudah bisa, janganlah memperlakukan karena dia sudah bisa terus kita seenaknya aja. Tidak menerangkan ke anak. Jangan lupa, walaupun anak kita mungkin kelihatannya belum berbahasa, tetapi ibu orang tua masih punya kewajiban untuk menerangkan. Walaupun kelihatannya nggak ngerti kok, Bu. Ngerti. Nah, kalau anak ibu mau kita mau punya anak kita mengerti, ya kita harus ngomong terus. Ngomongnya ya jangan pakai kalimat panjang-panjang, kalimat pendek-pendek. Seperti virus corona. Kenapa sekarang tidak boleh ke gereja? Dia kan sama saya biasanya tiap minggu ke gereja. Sekarang tidak boleh ke gereja karena ada virus corona. Itu bisa menular kalau kita berdekatan duduk dengan orang lain. Maka dari itu kita tidak ke gereja. Nah, itu karena anak saya mungkin sudah bisa diajak ngomong seperti itu ya. Kalau anak ibu cuma enggak bisa ya, kita pakai kata yang pendek-pendek. Ada virus corona. Nah, tidak boleh dekat dengan orang lain. Nah, maka kita tidak ke tempat yang banyak orang. Tidak ke tempat yang banyak orang. Seperti apa? Tempat banyak orang apa? Pasar, mall, ya gitu aja. Terus, kalau dia kayaknya nggak ngerti, ngomong terus lagi. Loh, kita ke mall ya. Mall itu banyak orang nggak? Banyak orang. Nah, kalau banyak orang, kita tidak boleh ke sana. Karena virus corona.